Oh shit man, jadi ini gunanya buat air doang kayaknya. Teman, kita pakai lift, kita masukkan lift ke sini, itu aja bakal jadi air, teman. Oh my god, ini beda banget sama aneh ya, teman. Apa sih namanya nih? Sertia Beacon Cream yang pernah. Iya, ya, masku. Nah, ini guna itemnya. Nah, kita bisa dapat beberapa item-item di sini. Lumayan beberapa item, cuy. Kita dapat. Nah, dapat coal juga kadang, teman. Kadang gitu ya. Nah, no, dapat mayan, teman. Jangan jatuh dong, tolong. Pak, ya Allah, benar-benar. Halo teman, selamat datang di channel Stipei. Dan video kali ini aku bakal coba ngebuat series baru, yaitu series Sky Victory ya teman. Oke, jadi di series Sky Victory ini kita bakal coba hidup di Oke teman, di series Sky Victory ini di sini kita bakal coba bertahan hidup dengan cuma ada satu pohon ini teman. Apakah kita bisa bertahan hidup di series ini ya teman? Dan selamat juga buat kalian yang udah ya, buat kita semua yang lagi menunaikan ibadah puasa. Dan di sini dengan series baru ini yang bakal aku buat, di sini aku bakal coba rajin-rajin upload ya teman. Mungkin seminggu 4 kali atau enggak bisa setiap hari bakal aku upload ya teman. Jadi ya kalian support aja channel ini terus, dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya teman. Oke teman, jadi sini kita bakal coba buat series ini, semoga kalian suka. Dan ya mungkin teman banyak bacot lagi, mungkin aku bakal coba langsung mulai aja kontennya, cuy. Let's go. Oke teman, jadi di sini aku udah ubah kamera. Jadi di sini mungkin kita langsung aja cuy ambil pohon di sini ya teman. Karena kita butuh ada beberapa, aku udah ada beberapa step yang udah aku tahu karena aku udah nonton konten-konten Sky Victory ini udah lama banget di channel Beacon Cream ya teman. Beacon Cream udah buat series Sky Victory ini udah lama banget cuy. Di sini saya bakal coba ya, udah lumayan ngerti lah ya jadinya. Udah lumayan ngerti apa yang harus saya buat untuk progres awal cuy. Oke, jadi di awal sini mungkin kita bakal coba buat kita table dulu ya teman, karena kita pengen buat slab di sini. Kita bakal coba buat slab ya. Di sini kita udah disediain buku untuk petunjuk-petunjuknya, walaupun aku nggak tahu bahasa Inggris ya. Duh, bener-bener dah. Nah, di sini ada buku dan di sini full bahasa Inggris cuy. Saya nggak tahu bahasa Inggris jadi ya ribet pak. Oke, jadi di sini kita ada 36 slab. Mungkin kita bakal coba pasang dulu cuy semua slab ini ya di pulau ini cuy. Kita bakal coba buat sebagus mungkin untuk series ini ya teman. Kita bakal coba nge-build sebagus mungkin, teman. Oke teman, jadi di sini slabnya udah kepasang semua cuy. Mungkin bagian sini bakal aku lebarin cuy ya. Aku rencana pengen ngebuat ada something item gitu, sebuah barang. Tapi kita butuh ya namanya kayu lagi teman. Mungkin kita aku bakal hancurin ini. Please tumbuh. Oh my god, nggak ada anu kah? Please lah, nggak ada sama sekali. Apa sih namanya itu, sapling ya teman? Banar. Oke, mungkin di sini aku bakal coba ambil kayu dulu karena ada item yang harus ku ambil ya teman. Ya harus ambil terlebih dahulu ataupun harus ku buat untuk di awal-awal sih. Kalau nggak salah itu kita butuh banyak stick ya teman untuk ngebuat itemnya ini ya, gunting teman, gunting cuy, gunting ya. Ini pakai bahasa Indonesia saya cuy, banar dah. Mungkin aku bakal ambil beberapa apa sih namanya ini, daun-daun dulu cuy, karena kita butuh lift ya untuk bisa digunain buat dijadiin tanah ya teman. Mungkin kalian bingung ya, buat kalian yang nggak terlalu tahu dengan series ini cuy, di sini aku bakal coba jelasin kalian secara perlahan-perlahan ya teman, biar kalian juga paham gitu, nggak cuma aku doang yang paham main ini ya. Betul, ini ngerekord, setiap ngerekord tuh hujan mulu, udah bangke dah sumpah. Setiap ngerekord selalu hujan, bener-bener gitu ya. Mungkin kita aku bakal coba luasin dulu cuy wilayahnya ya, biar apa ya, lebih enak ngebuat build gitu. Bukan build sih, lebih tepatnya untuk apa ya, item-item untuk nge susah buat dijelasinnya. Oke, jadi di sini kita bakal luasin aja, ntar kalian lihat aja apa yang bakal aku buat di sini ya. Pokoknya ada item yang harus aku buat dan itu butuh wilayah yang sangat luas temennya, lumayan luas lah hitungannya ya. Oke teman, jadi di sini udah selesai, udah lumayan besar ya. Dan di sini bener-bener kisi air loh. Ini aku nggak tahu ya temen, ini biar nggak kisi air tuh gimana gitu. Tolong lah, hey, tolong. Ini hujan kok ngambatin berhenti dah. Masa saya harus pakai mode Zeus sih? Kan curang namanya bos. Kali saya pakai mode Zeus ya. Mungkin aku bakal coba buat apa sih namanya nih,
rada lupa gitu. Mana itemnya ini ya pak, sabar ya saya cari dulu cuy, untuk ngebuat bone gitu. Nah yang penting ini kompos nih ada lah ya. Nah kita pakai inilah, kita butuh dia nih untuk kita jadiin pupuk teman. Masa item ini nggak berguna gitu, anjir memang. Ini progres untuk di awal-awal sekarang nih itu rada membosankan, jadi maaf banget nih kalau untuk episode pertama ini rada gimana gitu ceh. Ini nggak tahu ini item ini kok kisah mulu dah, padahal aku udah kutup loh, udah kutup anjir bener-bener. Ini nggak ada progres sama sekali gua pak, sumpah dah. Gara-gara cuma dia tuh nggak kisi ya, temen. Bukan nggak kisi, maksudnya tuh nggak apa sih, maksudnya tuh airnya masuk mulu, dah apa udah kututup ya. Aku bingung cara nutupnya gimana dah, biar nih nggak tau bolong lagi cuy. Mungkin aku bakal coba tambahin kayak gini apa nih, harus kayak gini apa, harus gini apa nih. Mungkin aku bakal coba uji coba lagi dengan satu item lagi cuy. Aku bakal coba buat item itu lagi. Jadi aku bakal buat akses dulu cuy. Ah, aku buat banyak-banyak dulu dah tuh. Ini semoga nih nggak hancur ya. Ya, hancur dong teman-teman. Oke, aku uji coba satu dulu ya. Uji coba satu dulu. Ku tinggal di situ. Aku nggak tahu bakal masuk air lagi atau enggak. Mungkin kita biarin dulu cuy. Mungkin kita bakal coba cari ya namanya daun-daun lagi cuy. Yang kita butuh bone juga ya. Karena kita punya sapi yang udah banyak jadi slow aja. Yang kita butuh sekarang ini yaitu si daun-daun ini biar kita bisa buat pupuk ya teman. Untuk perut sawah kita buruk banget dah, sumpah gara-gara hujan ya. Ini semua gara-gara hujan teman. Jangan salahin saya teman. Ini semua gara-gara hujan men. Nah ini kayaknya udah nggak kisin ya. Semoga ya. Mungkin kita bakal uji coba satu dulu ya. Apakah itu benar-benar berhasil ya? Berhasil aku tutup kayak gini cuy. Semoga ada berhasil ya. Dan mungkin kita bakal coba, aku bakal coba cari-cari pupuk lagi ya teman. Karena kita butuh banyak banget resource pohon, butuh banyak kayu. Karena ada item lagi yang pengen aku buat ya. Nah gini dong, berhenti hujan bos. Hah, dari tadi dong. Kita pengen progress bos, malah kagak bisa ya. Nah ini ya teman, udah kebuat itemnya. Mungkin kita bakal coba taruh komposter ini di sini ya, macam ini aku sebut komposter aja dah, lebih easy ya, lebih easy gitu bos. Nah progres kita kan udah lumayan banget teman. Nah bangke ini pohonnya, 5 bon baru dia tumbuh, rada kurang ajar emang. Iya malah kisi air dong, tolong dong, udah hujan berhenti ini gimana pak. Oh my god really bos, malah kisi air anjir. Mungkin aku bakal coba baca dulu deh nih. Bone meal itu sudah kita buat. Craft composter udah tadi. Extend the farm. Craft dirt using leaf and pen more tree. Butuh kak. Collect the water wooden barrel. Tunggu kita buat. Aduh. Tunggu cara kita buat tanah gimana ya, coba kita baca-baca buku dulu ya. Composter untuk ngebuat dirt, craft shift and use dirt, action your tree farm, craft dirt using 9 leaf. Oh butuh 9 leaf untuk ngebuat, bener-bener kita udah bisa ngebuat dirt rupanya teman. Oh my god, oh shit man, jadi ini gunanya buat air doang kayaknya teman. Kita pakai leaf, kita masukkan leaf ke sini itu bakal jadi air teman. Oh my god, ini beda banget sama aneh ya teman, apa sih namanya nih, seriusnya bikin krim yang pernah ya masku. Nah ini guna itemnya. Nah kita bisa dapat beberapa item-item di sini, lumayan beberapa item cuy kita dapat. Nah dapat coal juga kadang teman, kadang gitu ya. Nah dapat mayan teman, jangan jatuh dong tolong pak, ya Allah bener-bener. Oke jadi aku lumayan paham depannya guna komposter itu untuk air teman. Oh my god, dari tadi kita kerjain ini buluk semua teman. Oh my god, bener-bener ya. Jadi ini gunanya begini doang. Jadi udah hancurin aja dah. Anjir udah males gua. Jadi apa yang gua kerjain tadi percuma semua teman, kurang ajar ya. Udah kita ambil semua ini dulu dah. Oke, jadi ini biar ini hiasannya kayak gini aja sih. Ya Allah, bener-bener ini pohon langsung tumbuh aja, bos. Kaget gua, Pak. Oke, dia hancur. Kita buat dulu lagi dah. Oke, untuk episode 1 ini udah lumayan ada perkenalan sedikit lah ya, udah ada progres sedikit ya teman. Lumayan kita udah dapat coal beberapa cuy, coal red apa ya, redstone gitu, iron ingot, and then lumayan lah ya untuk di awal cuy.
lumayan bet gitu ya. Oke, jadi di sini kita bisa buat dirt 5 sih, dan di sini aku udah ada sekitar iron ingot ada berapa lah ya. Mungkin aku bakal coba buat kerjaan dah. Chest dah ya, chest gitu sih. Chest gitu untuk tata-tata item sih. Dan mungkin untuk tata-tata itemnya itu bakal taruh di samping sini aja sih ya. Di sini or-or semua sih, or-orku yang berharga bakal aku taruh di situ. Dia progres kita di awalnya udah lumayan banget lah hitungannya sih, udah lumayan banget. Tapi aku mau luasin dulu dan karena item-itemku jatuh semua ke sana tadi cuy, kurang ajar emang. Nah, cuy gini ya. Dia lumayan luas cuy. Nah. Lumayan tuh dapat cobblestone juga ya. Oh my god, amazing. Kita dapat lumayan ada beberapa lumayan banget cuy, sumpah udah lumayan banget ini. Dan dapat batu juga bos, magic, kayak magic dan sumpah dah gigi bet bisa dapat anu ya teman, batu dari situ cuy. Cuma apa ya, cuma ngegali-gali tanahnya doang cuy dapat batu bos. GG gaming. Oke teman, thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video kali ini sampai habis. Dan ya semoga kalian suka dengan series ini, dan series ini bakal temenin kalian selama puasa ya teman. Bakal temenin kalian, dan aku juga bakal rajin-rajin upload untuk di bulan puasa ini ya cuy. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe, oke? Oke teman, mungkin sekian aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Aku Astrid, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.